presiden kita ini sangat jelas telah terbukti tidak ngerti hukum. Buktinya apa? Kata subsidi. Kata subsidi itu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang ada adalah pasal 34 untuk menyatakan fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah itu maknanya dipelihara itu sampai kepada segala kebutuhan hidupnya dong. Kan kalau dengan naik BBM jadi susah mereka. Nah itu satu poin penting. Yang kedua, rakyatnya juga belum banyak paham tentang bernegara yang baik. Sudah tahu pemimpinnya nggak benar, pemimpinnya ini pendusta. Bahkan Aro'aita Laji Yukacibu Bidin, itu surat Al-Ma'un, ini pemimpin pendusta. Jadi kalau pemimpinnya dusta, harusnya diberikan perlawanan, bukan didukung. Nah perlawanan kita konstitusional, nggak boleh anarkis. Maka gerakan kita akan berlanjut ke Jakarta, tahap ketiga, insya Allah setelah ini, setelah tanggal 10. Jadi yang penting rakyat ngerti dulu hukum, bahwa pemimpin kita ini nggak ngerti hukum, pemerintah kita ini mengabaikan hukum, kalaupun ada yang ngerti, hukum diabaikan, hukum dicuekin, maka kita harus sebagai rakyat bangkit melawan kalau dia merasa tertindas. Yang tidak bangkit itu yang tidak tertindas. Yang tidak merasa tertindas tidak mungkin bangkit gitu loh. Ya. Dari tuntutannya apa sih, Pak? Ya, kita ingin gini, hitungan yang benar pengamat mengatakan kalau pakai istilah subsidi itu paling banyak itu 11 triliun katanya. Kenapa Jokowi ngomong 502 triliun? Bagaimana 400-an lebih triliun itu kemana? Ini kan perampokan sistematis, pakai atas nama negara merampok gitu loh. Dari rakyat, gak benar ini. Belum lagi dibandingkan dengan Malaysia, cuma 7 ribu Malaysia. Kok kita 19 ribu? Belum lagi dengan Vietnam, belum lagi dengan Thailand. Kita ini keterlaluan gitu loh. Padahal kita adalah produsen dalam konteks minyak seharusnya. Dulu pernah ikut OPEC. Dan pasal 33 ayat 3 menyatakan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Kamu lihatlah, emas saja dikuasai siapa? Amerika. Kelapa sawit, Malaysia. Apalagi air, Perancis, Danone. Dan seterusnya, yang dikuasai negara ini mana? Untuk rakyat itu mana? Ah, di sinilah pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.